Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Francisca Sari. Yuhu. Nah, kali ini aku lagi berada di Jalan Ngurah Rai. Francisca ngapain di Jalan Ngurah Rai? Aku mau belanja karena di sini ada jualan sayur lengkap kayak yang waktu aku di Canggu itu dulu kan ada langganan sayur itu lengkap. Nah, di sini juga ada di jalan di Tabanan di Jalan Ngurah Rai seperti itu. Yuk lihat aja kalau nggak percaya. Tapi aku pakai masker ya. Di sini tuh sayurannya lengkap. Tak liatin. Ada genjer tuh, ya kan? Di sini ada genjer. Tapi genjerannya untingannya dikit ini di sini. Segini aku nggak tahu berapa. Ada sayur paku, ada jembak, selada air atau jembak. Ada, iya aku mau ini stokku habis. Keranjangnya ini boleh dipakai, Mbak? Nah, aku jepuk godong salam. Yo, anak kayu manis, Kak. Godong salam, genjer. Oh, iya kan lengkap kan di sini ada genjer, ada kenikir, kenikir, daun apa namanya? Godong jipang, terus kangkung. Nah, aku mau nyari kangkung tanam ini. Soalnya akarnya mau tak ambil. Ini yang agak gede-gede. Kangkungnya mau aku tanam lagi. Saya tak pilih yang akarnya bagus ya. Ini tadi. Oh, ini yang baru. Yang ada akarnya, bayamnya tapi nggak ada akarnya. Kayak yang Jawa kan, Wesan? Kayak belanja yang Jawa kan, sing tuku ya bahasa Jawa kabeh. Ceplok. Mas, genjernya ini berapa, Mas? Seribuan. Genjernya seribuan, murah meriah tuh. Jadi aku tak toko daripada aku nyeblok-nyeblok di sawah ya kan, panas-panas. Iya, tinggal belanja ibu ya. Daun pepaya ada. Kalian mau aku masak daun singkong? Ya, wes. Petang ambil dua. Tuh belanjaanku banyak tuh kan, jangan sediakan sayur mayur melimpah. Terus anak godong sintrong, ini sintrong ya mas ya? Nggak tahu. Godong sintrong, iya. Godong sintrongnya tak jiwai. Aku itu kalau tumis-tumisan kan sekali tumis gitu kan, sekali tumis langsung masak. Terus apa lagi ya? Akeh toh. Cuman di sini. Godong ini, jipang wes melimpah, belanja melimpah nih. Sayuran melimpah kan murah meriah. Terus yang aku entek ciper ini kene ono ciper tuh. Apalagi Mbak, sekali-kali masak terong tuh Mbak. Aku tuh terong tuh nggak terlalu suka. Aku khawatir kayak usus buntu itu loh. Tak nyari tempe gembus, apa tahu di sini ada tempe gembus bentar. Ya Allah. Entuk tempe gembus aku ya Allah, senenge rak karuan. Tak jekok. Mbak, tempe gembusnya piro, Mbak? 2000. Entuk tempe gembus senengnya ya Allah tuku 5 nih. Keranjangku mau nendek. Ya Allah, entuk tempe gembus kok senengnya rak karuan. Godong salam mau wes. Ini belanja ceplok baik untuk
belanjaanku segini banyaknya. Tuh. Siapa lagi ya tempe? Nyari tempe enggak? Ini ada lada hitam. Nih ada kacang ini juga. Godong so. Daun jeruk kecil. Daun jeruk. Godong ini godong kemangi. Eh bukan. Mbak ini daun apa, Mbak? Oh, godong sirih ya? Simbuan. Biasanya nggak masak apa, Mbak? Oh, botok. Daun melinjo ya. Terus ada ini. Ada ini lenca atau apa, aku nggak tahu ya. Lenca kalau nggak salah. Aku mau belanja yang habis-habis apa ya? Bumbu genep, aku beli dua. Tuh. Sop-sopan di sini ada juga lengkap. Oh iya, aku tadi mau beli lada bubuk. Di sini semoga ada lada bubuk saus tiram. Belanja, Mbak. Kunyit bubuk. Nah, ini lada hitam. Oh, segini mahal, 18.000. Tak beli yang sasetan aja. Soalnya kan aku juga jarang pakai. Ya kan? Beli sasetan aja ya kan, jangan sedih. Ini di sini ada totole ya, di totole banyak yang bilang kalau Mbak kalau nggak pakai micin bisa diganti pakai kaldu jamur totole, tapi aku tetap nggak pakai ya. Karena aku percaya masakanku endul. Soalnya apa ya? Kita harus rubah mindset kan, banyak ya ada orang masak sop. Sop ayam ya, sop ayam itu udah kaldunya ayam udah dapat masih dikasih kaldu ayam lagi yang Masako atau Ajinomoto apa? Raiko yang rasa sapi, padahal udah pakai sapi, pakai rasa sapi lagi. Terus padahal udah ada ayamnya, masih pakai lagi kaldu Raiko rasa ayam. Kita harus rubah mindset kita. Siapa lagi ya? Kecap saus aku masih banyak. Puding agar-agar Mbak bikin puding aku enggak. Siapa lagi ya? Aku bingung kalau udah sampai sini tuh. Nah, aku tak beli jantung pisang aja satu, buat tumis ini enak. Sepenting aku sentuh tempe gembus. Apa meneh ya? Oh iya, aku mau pamer kuku. Ini kukuku ini apa namanya? Yang buat sholat boleh ya. Ini yang bukan yang mengkilat, tapi yang dove. Kuteknya yang dove itu loh, yang bisa buat sholat. Jangan sedih ya kan? Bisanya cuma pamer kuku, nggak bisa pamer berlian. Jantung pisang, terus apa lagi ya? Udah ini aja. Nah, belanjaanku ini aja. Ini bisa buat seminggu lebih. Aku kan kalau masak sendiri ya, jadinya masak tumis, langsung makan, langsung habis. Tumis, langsung makan, langsung habis. Oh iya, aku lupa bawa kantong plastik. Kita harusnya kalau belanja itu bawa kantong belanjaan dari rumah, jadi biar nggak ngabisin plastik banyak. Tapi nggak apa-apa lah kali ini. Maafkan aku ya, teman-teman. Kamera. Ambil kita, Pak. Iya. Kembusnya 5. Kembusnya 5. Itu. 37 semua. 37. Itu gembusnya masih, gembusnya 5 lagi deh, Mbak. Oh, 6 nih, 6 tak beli semua, gitu. Tadi 37 ya, 3 berapa? 37. 3. Berapa ini satu? Berapa ini satu? 2.000. Aku bawang merah, bawang putih lali, Mbak. Bawang merah, bawang putih, lupa cabai, lupa. Saya aku tak jemur, kita tekan ini ya.
Nah, segitu banyaknya, totalnya 68 murah meriah. Nah, akhirnya aku belanja segini banyaknya. Ini bisa seminggu lebih ya. Buat kalian warga Tabanan yang pengen belanja sayuran lengkap ya. Biasanya kalau orang Jawa tinggal di Bali kan nyari sayuran yang lengkap-lengkap. Kalau orang Bali paling nyari sayur pakis, kangkung, tauge, cabah, kayak gitu ya. Kalau di sini ada genjer, pokoknya lengkap segini banyaknya, murah meriah. Teman-teman, terima kasih banyak sudah nemenin aku. Doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada. Sehat selalu juga dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis. Pagi, lupa bawa jaket, pakai celana pendek. Kepanasan, kapan putih ya kan? Kosong. Ya, udah sampai. Tadi tempe gembusnya tak kasih mamanya Rehab 4 biar di oseng-oseng tempe gembus. Kalau orang Bali kan jarang ada yang makan tempe gembus ya. Ini 3 tak stok kulkas. Nanti 3 goreng, aku udah beli bumbu tepungnya. Sate pamera, bawang putih, ya Allah udah banyak sekali. Terus aku beli lontong sayur buat sarapan.